Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu dan sobat sehat bakta semuanya. Nah, pagi ini saya mau berbagi cerita tentang salah satu kegiatan saya sebagai humas dan protokoler. Hari ini mau ada acara podcast tentang fenomena larangan mudik tahun 2021 yang nanti akan ditayangkan di YouTube channel Ika Bakti Wiyata Kediri. Nah, kali ini untuk narasumbernya yang pertama nanti ada Dr. Fauzan dan yang kedua di sini ada Bapak Forman Novrindo Sijabat. Beliau ini adalah ahli epidemiologi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, luar biasa. Yes. Oke. Nah, Bapak, saya mau sedikit berbincang-bincang tentang ini ya, yang lagi marak ya kasusnya, yaitu COVID-19. Nah, kan di berita ya Pak ya, ini fenomena COVID ini di semua negara ya Pak, terutama yang sekarang ini lagi viral dan kasusnya sangat banyak sekali di negara India. Menurut Bapak bagaimana? Kalau kasus COVID di India kemarin, itu kan kita harus melihat kenapa bisa terjadi peningkatan. Nah, terjadinya peningkatan karena adanya kegiatan yang menyebabkan banyaknya kerumunan. Kegiatan itu kegiatan agama gitu. Tapi kita tidak berfokus pada kegiatan keagamaannya yang membuat adanya kerumunan. Tapi yang kita fokuskan adalah apakah pada kegiatan tersebut protokol kesehatan tetap dilakukan. Ternyata kalau di India kemarin protokol kesehatan itu menurun. Nah, jadi kita bisa lihat gambaran secara umumnya, adanya kegiatan keagamaan itu menyebabkan adanya kerumunan. Sayangnya nih, pada saat melakukan kegiatan agama tersebut tidak dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat, karena mereka sudah berpendapat sudah divaksin nih, berarti nggak perlu lagi dong protokol kesehatan. Yang ditakutkan kalau di Indonesia seperti itu sebenarnya lengah terhadap protokol kesehatan. Nah, jadi memang harus apa ya, kalau dibilang aturan pemerintah yang harus ketat ya Pak ya. Kalau masyarakat sendiri kan kadang itu kalau nggak ada apa ya, aturan atau apa ya, penalti hukuman, itu biasanya tetap menyepelekan seperti itu ya. Nah, itu pandangan Bapak di negara India, mungkinkah di sana itu bagaimana Pak? Sebenarnya kalau kita bicara aturan itu disepelekan atau tidak, itu kan kembali ke orangnya masing-masing ya, kembali ke individu masing-masing. Cuman aturan-aturan yang ada selama ini itu harus bisa dievaluasi. Cuman kayaknya sih belum ada evaluasi terhadap aturan yang ada gitu kan. Seberapa efektifnya peraturan-peraturan yang ada membuat penurunan angka COVID. Itu yang perlu diselidiki. Jadi kita bisa mengatakan aturan ini bermanfaat atau tidak. Jadi fokusnya itu tidak hanya pada masyarakat yang lengah, tapi bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dengan baik dan tepat. Ya kan? Kadangkala kita buat aturan, tapi tidak ada monitoring, sehingga aturan tersebut tidak ada evaluasi. Masyarakat pun akhirnya tidak merasa aturan tersebut berlaku secara ketat, kayak gitu loh. Nah, mungkin di India karena memang sudah polanya tadi sudah merasa vaksin sudah cukup, sehingga melupakan yang namanya protokol kesehatan. Nah, memang perilaku dan budaya itu salah satu variabel yang susah dirubah ya Pak ya. Makanya kalau COVID ini diperkirakan, kalau menurut saya itu nggak akan pernah habis ya Pak ya, seperti penyakit influenza seperti itu ya Pak ya. Makanya memang sebagai masyarakat itu harus sadar dari dalam dirinya sendiri ya, perilakunya seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin ada tips-tips gimana Pak biar kita bisa merubah perilaku yang
buruk terkait kontrol dari 5M itu tadi? Kalau aku pribadi sih ngelihatnya gini, kalau dulu kita berkaca pada Jerman, bagaimana Jerman bisa menyelesaikan Jerman ya Pak yang Jerman ini kemarin benar-benar udah iya itu kan ya. Bagaimana cara mereka untuk mengendalikan COVID, kita bisa berkaca di situ pada level pemerintah ataupun masyarakatnya yang patuh. Berarti kalau kita masyarakat, kita harus mencontoh kepatuhan mereka. Yang kedua, kalau berkaca dari India, India ini udah nunjukin nih, jadi ada dua negara. Yang satu negara nunjukin kalau patuh maka jadinya COVID-nya menurun, kalau nggak patuh COVID-nya meningkat. Bener. Ya kan? Nah, dari dua kasus ini seharusnya kita bisa aware sama diri sendiri dulu sih. Pertama, tips yang paling penting kan, tips yang bisa saya berikan, kalau misalnya mau sehat itu kan diri sendiri yang ada yang berusaha. Bener. Bukan cuma untuk diri sendiri sebenarnya, karena ketika kita pulang kita ketemu banyak keluarga kita gitu. Nah, apalagi sekarang kondisinya mau hari raya ya. Iya, benar. Nah, tipsnya kalau hari raya ya, kita nggak bisa menutup kemungkinan terjadinya mudik dan terjadinya silaturahmi ke sanak saudara, ya kan? Tangga gitu. Gitu. Ya. Tapi yang paling penting, kalau mau melakukan itu, ya harus dipilah-pilah mana yang penting, mana yang benar-benar urgent, mana yang keluarga dekat banget. Kayaknya sih untuk keluarga dekat aja kali ya, keluarga inti di satu rumah, kemudian disitu kan lebih bisa berkualitas dibanding kita berkunjung ke tempat-tempat yang lain tapi tidak mematuhi protokol kesehatan. Susah juga kan ya, kalau kita berkunjung terus masker masih dipakai, itu kan kadang memang ribet tuh. Jadi ya kita kurangi aktivitas kita aja. Mungkin media sosial lalu WhatsApp seperti itu bisa membantu ya Pak ya, buat silaturahim kan nggak harus berkunjung ya. Walaupun memang pas tatap muka itu lebih berasa ya. Berasa maknanya, cuma kan untuk masa sekarang ke keluarga-keluarga yang dekat aja dulu lah. Keluarga inti begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Forman atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Dan jangan lupa kita tetap menerapkan 5M gitu ya Bapak ya. Next time kita ketemu lagi dan kita bincang-bincang lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih Pak Forman. Sehat selalu. Sehat-sehat sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.